Southeast, looking down on the ops. Took her for a test drive, left him on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, low T showing through the white teeth. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Apple bottom, make him wanna bite. I just wanna have a good night. Halo guys, kembali lagi bersama gue Indo Lifeboat. Ya, dan pada video kali ini gue bakal showcase Eden Modern Military Addon guys. Jadi ini itu adalah addon yang dimasukkan itu bisa menambahkan senjata clan ini dan modern yang biasanya mungkin kalian ini namanya saja mungkin udah familiar sama game ini Warzone Mobile. Ya, oke. Okay. Ini guys ya, jadi sebelum kita showcase ini alangkah baiknya gue kasih tahu kalian jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan jangan lupa komentar di bawah ya. Oke guys, langsung aja kita ke showcase addonnya. Dan di sini gue udah ganti kameranya dan langsung aja kalian pergi ke inventory buat ngelihat senjatanya. Oke, jadi di sini itu ditambahkannya cost of 760 atau yang bisa disebut sebagai AK-13. Ini ada AK-545 M4 minigun, ini yang biasa dipakai juggernaut ya guys. Dan ini ada MP5 attachment lifter skin. Nah ini yang pakai skin, kalau ini repeater yang nggak pakai skin ya. Ada X16 Glock 21. Oke, gue bakal nyoba kostop terlebih dahulu ya guys. Oke, jadi ya emang gak ada senjata, tapi sebelum kalian gunain senjata cobalah untuk, aduh bentar guys ya. Oke, sorry. Nah, jadi kan itu taruh dulu mic-nya. Sorry guys ya. Oke, bentar. Nah, jadi mic-nya itu ada di sini. Nah, itu kalian taruhnya di sini ya. Nah, taruhnya di situ guys. Jadi, kalau kalian misalkan taruhnya di situ, nah, jadi ada guys ya senjatanya. Nah, dan di sini juga ada animation ini guys ya, atau yang itu idle. Jadi kalau kita diem tuang, nah, jadi ada animasinya dan itu bagus banget guys ya. Mirip kayak dari game aslinya. Copyright kayaknya. Error guys ya. Sorry. Ubah ke kasani juga kan, ubah ke ini ya, mode survival, karena kalau ke mode survival itu kalian nggak bakal mudah. Maksud saya itu guys ya, biar amunisinya itu bisa habis, karena kalau di kreatif nggak kerasa gitu. Oke, di sini kita bakal coba dulu targetin beberapa musuh ini. Oke, ada satu. Ini emang lag banget buat HP kentang. Jadi gue saranin buat kalian yang punya HP kayak gue itu, ya nggak usah banyak adon ini. Oke guys, siap ini abis kuncinya. Jalan. Oke, jadi kalau nggak salah ya di addonnya juga dia tuh ngasih empty inspect animation guys. Jadi kalau misalkan waduh guys, kayaknya gue salah amunisi. Jadi tadi gue ini apa sih, ganti senjata ya, ternyata yang satu itu error guys. Jadi gue ini ya ada senjata yang AK originalnya yang tadi itu 107. Oke guys ya, gue udah ganti modenya jadi survival. Oke, langsung aja kita coba guys. Mana sih? Bang, enggak pencet. Bagaimana? Kalian juga bisa lihat. Jadi, jangan macam itu ada dua, ada yang enggak empty atau ini hanya enggak kosong. Nah, kalau yang enggak kosong itu kali ini, guys. Nah, keren kan?
Oke, kalau di scoop tinggal nyongkok aja. Nah, jadi ya animasi larinya juga keren, guys. Nah, jadi mirip kayak dari game. Kita ganti lagu, udah kembali lagi. Tadi gue habis kencing sebentar ya. Oke guys, langsung aja kita lanjutin lagi. Jika adanya kali ini dan juga terjadi kesalahan teknis dan itu bikin durasi record gue itu jadi kepotong-potong guys ya. Sorry banget kalau ayo creeper keren. Oke, jadi nama senjata ini tuh adalah Dipiter dan dia ini adalah M4 Peltarum Pelsi Shotgun. Power ya guys, udah kayak Sega 12 itu loh. Nah, cepet guys ya. Apa aja ya? Emu. Oke, empty. Set. Gila. Gak sih. Oke, lanjut. DPU yang lain. Ini yang biasa ya, ini handphone biasa. Tadi itu kan amunisinya shotgunnya, ini single. Nah ini X16 Glock sebenarnya nama aslinya. Weh, apaan tuh guys? Merah-merah. Oke, okay, not. Tadi empty guys ya. Empty. Gila sih. Oke guys ya. Jadi gue juga nih ada satu tips buat kalian dan silakan kalian itu ya nanti praktekkan sendiri. Nah jadi jika kan itu mau memodif senjata, nah ini kan biasa ya. Nah kalau mau modif kalian letakin scope-nya di sini. Nah, jadi terpasang ya guys, keren. Nah, bisa dikekel. Oke,
pantun itu cocok dimainin bareng sama teman-teman kalian ya. Mau pipi-pipi itu keren banget game-nya. Jadi seolah-olah kan itu main apa ya? COD versi Minecraft, guys. Keren banget pokoknya. Oke, tadi kan yang siara di modif ya. Nah, sekarang kita coba granat ya. Nah, ini juggernaut granate. Nah, jadi itu adalah dimana kalau kita jadi kita itu bisa mempal pak. Nah, jadi ini yang bikin juggernaut shoot guys ya. Nah, oke, okay, lepas. Nah, kita tunggu eldrop ya guys. Di atas. Saya eldropnya di mana ya? Nah, itu guys ya. Gue nggak pakai jaga nasut ya, waduh, pakainya error guys ya, gak support. Oke, gak sabar ya. Oh ya guys, ada satu hal ya, jadi di addon ini kan juga bisa voice changer atau imiannya mengubah suara kalian yang awalnya suaranya yang tadi ya rada cupu. Nah ya, gue coba. Oke, ini female. Nah, ghost guys ya. Ini yang gue suka nih. Suaranya itu ghost Simon Lively guys. Si tengkohlak. Gila loh, ada percikan airnya juga guys. Nah, I'm reloading. Gila loh. Wah sih guys, gue bakal nunggu updatean barunya sih. Ini keren banget. Yakin sih orang yang main bisa pakai tuh langsung betah guys. Oke, jadi kalau mau reload ini ya apa sih guys, tactical reload atau ini hanya no anti, jadi kan misalkan ini ya. Nah, jadi kan tuh ngarahnya ke blok, pencet bloknya. Nah, jadi kalau jadi beda-beda guys ya cara reloadnya itu. Oke, karena udah ada ya, gue balik lagi sekarang ya saat. Itu saja itu guys ya, kita mulai nge-review lagi. Nah jadi oke ya, jadi ini attachment-nya kan salah ya, tadi kan itu gimana, kita udah nyoba attachment-nya dari AK47. Nah sekarang kita coba yang lain, tapi sebelum kita itu yang mau dipodip senjatanya, gue tahu ya, gue baru tahu kalau ini tuh mag aslinya dari AK47 yang 100 ini. Gue baru ngeh guys, gila kayaknya gue nggak bisa reload gitu. Oke, lanjut guys ya, lanjut. Oke, tadi kan agak patuh juga. Sekarang kita coba attachment-nya dari si ini. Bentar, di sini ada apa aja sih? Attachment red dot. Oke. Ini yang red dot itu khususnya untuk empol ya, yang ini. Nah,
ngomongin itu masih sama aja. Ya kan ngomongin soal posisi buat lebih deep itu nggak ada. Tapi sebenarnya ada attachment yang berguna kayak semacam kayak nyebutnya itu apa ya? Oke, lanjut. Ini udah ya empol, kita udah review, tinggal attachment yang mana lagi ya. Oke, MP40 ya. MP40 juga ada attachment-nya, guys. Nah, oke. Dan ini ya masih sama lah. Scope cuman ini khususnya untuk MP40. Ya tadi itu kan AK ya, ini apa yang 40. Aduh. Yang berujung gue itu malah jadi gagal fokus. Saya rusak kan ini. Lockscreen HP gue. Kenalan ya suara itunya. Kapan gue bisa ganti HP baru? Oke, drone-nya kena guys. Oke, yang MP40 udah ya attachment-nya. Ada lagi gak sih? Nggak salah biasanya itu ada semacam apa ya, senter kalau seingat gue itu. Nah oke, ini minigun tapi ya aneh juga sih guys, gak berfungsi, aneh banget sumpah. Lagian buat apa ya ditambahin minigun gitu tapi gak work di. Oh guys ya, gue juga mau ngasih tahu ke kalian nih ya, lupa nunjukin ke kalian sesuatu. Nah jadi animasinya itu nggak cuma di FPS doang, ternyata di TPS juga bisa guys ya. Nah keren nggak tuh, lihat guys, kaki gue sampai kepisah itu, jadi mirip kayak sel ngejar loh kalau lari. Cuman keren juga sih, saya udah pakai bare bones. Oke, coba gue diam sebentar. Nah jadi dia juga ada animasi itunya ya guys. Oke lanjut. Keren banget guys ya, jadi itu aja udah kelihatan di loadnya mas. Oke anjir, gue kayak ditembak peluru. Oke gila gak tuh. Oke ini pistol. Nice. Nah, lihat guys, ada animasinya. Keren banget. Dari vital ini kalau nggak salah emang ada animasinya tadi, cuman kayaknya elol dikit gitu. Oke, mantap. Apa cuman agak doang ya yang ada animasi itunya. Oke, untuk animasi agak juga sama kalau kita tembak. Oke, sama aja. Gila gak tuh. Oke,
MP40. Parah sih guys. Oke, kayaknya kita udahan dulu ya. Oke guys, mungkin untuk video ini ya, untuk showcase Eden Minecraft ya, sampai di sini dulu ya guys. Karena kita ngomongin soal senjata sih masih banyak ya, tapi yang harus gue review. Tapi sebenarnya itu mah untuk text update ya, karena Eden itu bagus banget ya. Gue aja sampai itu betah mainin addon ini tuh, sampai lupa kalau gue tuh sebenarnya lagi bikin konten. Jadi gimana guys ya, apakah addon yang barusan gue review itu keren buat kalian atau enggak? Menurut gue sih keren banget guys ya. Gue tuh udah serasa main Warzone Mobile gitu, tapi di HP Samsung J2 Frame. Kalau di PS4 mah gak ada gitu gue main. Jika kalian suka dengan konten macam gue hari ini, jangan lupa kalian like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten terbaru dariku ya teman-teman. Oke guys, gue Indo Dragon dan gue pamit dulu, dadah.